Dadah. Udah. Ah, aduh. Jadi gimana? Jadi gimana, kita sekarang sudah berkumpul. Enggak, kita sih hilang dua orang, jadi kita cuma pengen ngasih kabar ya, Pak. Oh ya, langsung to the point. Kabarnya gimana? Kan FIBR nih. Iya, jadi kita itu berempat nih buat konten. Tapi dua orang, Indra sama Fajar, lagi sibuk dia. Kalau Indra dia masih ini sih, sibuk kayak kerja, masih nganggur sama kayak gue. Nganggur tapi banyak acara. Itu Indra. Iya. Terus kalau Fajar? Kalau dia mau main, ya gitu. Tapi kan lagi corona nih, jadi nggak punya uang. Jadi di rumah aja. Itu bisa kata hari Minggu. Iya, setiap hari Minggu. CFD. Kalau Fajar sih dia udah kerja sih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tuhan syukur, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus. Bisa goblok. Kalau mau main, paling kita mesti ngabarin dulu. Ya nggak bisa langsung dadakan. Oh iya. Kan dia kerja juga. Kita kan juga bukan tahu bulat. Kerja apaan dia? Dia admin sih katanya. Oh admin. Oh. Tuh jadi karena corona ini dan juga kesibukan mereka, kita jadi jarang bertemu. Bertemu berempat, bahkan semenjak corona dan juga diem di tempat di dalam rumah, otak kita jadi tolol, nggak tahu bikin konten. Iya, coli mulu. Iya. Iya sih. Kan banyak juga kan kayak artis gitu kan. Jadi bikinnya jadi apa, bikin YouTube, bikin podcast di rumah. Oh, kalau kita bikin podcast, podcast tentang apa? Tentang Zara. Zara. Itu mungkin untuk konten konten apa? Selanjutnya. Yeah. Soalnya agak kontroversi pasti kan kalau ngomongin orang, apalagi saya bukan bapaknya, dia bukan emaknya. Jadi kita ngasih tahu doang. Kalau misalnya, oh ini nggak apa-apa, di komen. Tolong komen di kolom. Kalau nggak di kolor. Kalau lo gimana sih, bukan? Oh, kesibukan saya. Semenjak kalian menghilang? Menghilang. Ketika saya membutuhkan, tiba-tiba kalian menghilang. Saya iseng sedih aja. Iya. Emang gitu sih kalau homo, Pe. Enggak, maksudnya gue bingung karena enaknya bikinnya tuh berempat, kok nggak berdua, kok nggak bertiga. Kok sendiri gue bingung apaan, paling tutorial kalau main game gue bikinnya gitu biar gue ngisiin aja. Tapi gimana ya, gayanya kalau gue sering main game taro dan gue sendiri, itu konsepnya jadi bukan nama channel kita, soalnya kan gue sendiri yang main. Soalnya yang juga yang nemuin bukan gue yang nemuin YouTube-nya, ini mereka bertiga. Gue cuma ikutan bikin apa mimpi kenyataan, tapi nggak nyata beneran. Mungkin nanti. Nanti. Kalau kita ada duit, mungkin kita bisa lanjutin. Yo, jadi tolong jangan lupa subscribe ya kan, biar kita semakin niat terus subscriber banyak. Ajak teman, buat akun dua subscribe punya saya. Punya kami maksudnya. Iya. Yeah. Kami. Ya gue karena nggak ngapa-ngapain, gue seringnya main kesini. Gue ada video gue bikin pedang dari kayu, begitu-begitu. Oh, kreatif ya. Lagi gimana, gabut? Sama sih. Setidaknya gue isi gitulah. Soalnya kalau lu jarang, misal lu punya YouTube channel, lu sering buat video. Tapi kalau jarang bikin dan subscriber lu dikit, itu ya dari teori gue, YouTube lu tuh channel lu dianggap mati sama YouTube. Jadi nggak ada bakalan di algoritma YouTube, kok nggak yang kayak beranda, kok nggak rekomendasi begitu. Jadi gue itu emang kalau seminggu itu harus video sih sebenarnya kalau dari YouTube itu. Yang penting setidaknya ya sebulan sekali gitu. Sebulan Cuman gue pengennya gitu. Seminggu sekali. Ya karena kan kita juga belum banyak. Gitu. Jadi gue kebanyakan lu sibuk, gue juga sibuk ngisi channel gue. Kami. Dan channel kami. Lu emang lu ya komunis lu. Stalin dasar. Stalin apaan? Stalin kan tabrak keliling. Anjing.
Nah, jadi begitu. Gue sibuknya ngisiin YouTube sama yang enggak benar. Nah, kalau lu gimana nih? Mereka berdua emang ada kesibukan sendiri kecuali Indra. Indra sama aja sih kayak gue. Oh, masih cari kerja. Lu bedanya? Ya gini aja. Mabok. Saya kerja, udah interview, enggak panggil lagi. Emang bangsat hari deh. Emang udah berapa kali interview? Hah? Udah berapa kali interview? 2 kali atau 3 kali? Dikit dong. Tapi lumayan banyak. Itu juga susah carinya. Enggak, udah berapa pekerjaan lu interview? Salah, gue salah ngomong. Kalau yang sampai interview beneran nih, dipanggil tuh 3 kali. Kalau interview banyak, udah banyak. Tapi gak dipanggil-panggil. Sedih banget. Indra juga? Sama kayak gue. Begitu. Corona juga agak susah hubungannya kerjaan. Jadi emang kebanyakan usaha sendiri. Ya beginilah, gini YouTube kok gak yang lain. Jadi suasananya juga mendukung ya. Suasana mendukung apaan ya emang? Kayak ini, flora fauna gitu ya. Jika Anda ingin kami buat podcast, sepertinya tidak akan. Tidak akan. Ya. Ini kabar dari kami. Apa kabar om? Wah, ada efek lagunya. Sayi roti. Kok betul ngatin? Jadi begitu. Jadi gimana tentang kabar kameramen? Kabar kameramen anjir. Udah orang kita doang. Terus kalau dikatnya yang gitu. Ngomong kotor. Kotor mulut Anda. Udah lewat. Motor taruh di sini. Mas. Ah. Mantap. Samping saya sampah. Unboxing dong. Unboxing. Jadi ini ada nih laptop Asus ROG. Apa tuh? Tapi dibuang sama pemiliknya. Iya. Emang gitu orang kaya. Kapan kita endingan? Dari tadi yaudah mulu. Udah ngomong dah. Kita ending dulu ya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Biar kami rajin lagi. Ya, rajin buat videonya. Biar 2 orang itu apa? Lu kayak ngemis. Suara kok kayak ngemis sih. Emang gini ya, gue ngerokok emang gini, Pak. Ya, jadi gitu aja. Like dan subscribe. Ini kabar dari kami. Tenang, saya masih enjoy walaupun bangsat kehidupan saya. Anda? Sama. Mereka berdua, ya satu yang enjoy kayaknya. Satu lagi apa? Satu lagi nggak tahu dong, nganggur. Oh, berarti bangsat juga ya? Oke, okay. Ya gue masih nganggur sih, gue lupa. Oke, okay, dah ada. Dah ada. Sudah ada. Apaan dong? Oke, okay, bocah. Apaan? Paha. Paha. Kata jangan dada. Maksudnya itu beda aja. Beda tetel.